Cuma ini, kalau saya melihat ya, kalau sukses kita bikin ini film, menyatakan bahwa film G30 SPKI yang dulu, PKI kejam, tidak kejam. Yang kejam tuh kita. Kita yang kejam. Kalau sukses, ini makanya film. Aku... Ini yang perlu disadari, sebab kita segala langkah kita harus kita sadar. Harus kita sadari. Ini bukan masalah kesangsian. 40 tahun juga sudah apa namanya, dari luar saya. Sudah tidak ada. Tapi bukan masalah itu. Masalah image. Di dalam hati masyarakat. Ah, gak benar. Kan betul itu dugaanku dulu. Gak mungkin PKI gitu. Ternyatanya mereka lebih sadis, lebih kejam. Bukan untuk kita. Tapi untuk satu sejarah. Penilaian satu sejarah berbalik. Bukan 180, 360 derajat itu berbalik. Kalau sukses kita memerankan ini. Tapi mengapa mesti sejarah itu disimpan-simpan? Orang belum kenyataan memang ini, gitu. Itu memang yang diminta. Bukan. Hasilnya, hasilnya keyakinan luar, keyakinan saya selama ini tidak benar. Bukan PKI yang kejam. Iya, memang itu ya apa? Saya sendiri sependapat, kan saya sudah bilang. Tapi tidak semua kejujuran yang dapat menjadi konsumsi publik. Saya percaya Tuhan pun juga punya rahasia. Kita sadar kali sekali, kita kejam. Oke. Jadi udah ada statement. Nah, jadinya itu yang perlu ku informasikan, Mawa. Macam mana menelannya, mencernanya, silakan.